Selamat siang waktu Nasmoko Melati. Di depan saya ini ada New Fortuner TRD tahun 2020. Ini masih anget, baru aja di launching. Ya sebenarnya launchingnya hari ini pas bikin video ini. Ini kebetulan ada di Nasmoko Melati. Nah itu kapnya terbuka bukan karena lapar mobilnya, pengen delok mesinnya coy. Nah ini kondisi untuk mesinnya masih sama ya dengan yang model sebelumnya. Gagah, asik. Kurang lebih seperti ini, kita tutup aja. Tutup. Angel. Ya, oke. Okay. Nah, wes tak tutup. Nah, kalau dari depan itu ada sedikit perubahan dibanding model sebelumnya. Jadi untuk grillnya itu berbeda. Jadi kesannya itu semakin kokoh ya, semakin luxury atau mewah. Untuk headlampnya LED. Di sini juga ada lampunya. Ini otomatis. Kalau di tempat terang bakal nyala. Ini juga ada perubahan untuk cover apa jenenge fog lamp. Ono perbedaan ya. Kalau ini untuk turning signal atau lampu sen gitu ya, karo sing model sebelumnya ya. Dari samping nampak dari samping. Wah, gagah toh, Bro. Gagah toh bosku-bosku. Iki lagi ngarepe durung sampinge. Durung burine seksi pokoknya ya. Kalau dari samping ada perubahan dari model atau desain untuk velgnya, tetap duoton. Kita enak sing model sebelumnya warnanya ireng tok ya, tapi untuk ringnya masih sama, ring 18. Ini velgnya kayak ini ya, velgnya bentuknya kayak ini. Masih ada untuk stiker TRD Sportivo-nya. Spionnya oh jelas, sekelas Fortuner spionnya kudu retract. Auto folding. Ini ada di sini ada pijakan masih sama. Pijakan iki dienggo angrem pitik ya iso. Angrem pitik jare. Sudah ada untuk kaca filmnya 3M. Nampak dari samping. Untuk rear spoilernya bentuknya kayak gini. Kita rata sama subfin antena. Ini saiki backlampnya untuk LED ya coy. Sama untuk garnishnya ini gelap. Jadi untuk chrome yang menyala silver mana tapi gelap. Di sini juga ada tambahan body kit bentuknya kalau dari samping wow, keren banget sumpah. Jadi nampak lebih gagah coy. Ada tulisannya TRD. Di sini ada sensor parkir, ada 3 jejer-jejer arep nunggu makan siang. Di atasnya ada rear kamera. Jelas kudu ono sekelas Fortuner. Di sini emblem TRD Sportivo menandakan ini apa? Ya jelas ini menandakan tipe TRD Toyota Racing Development. Asik. Wih, sorry coy. Iki ternyata nangkene ono sensor parkir. Jadi jejer-jejer siji, loro, telu, papat, limo ben rame. Wanine kroyokan tetep po. Nah, ini di sini warna hitam. Jadi kalau dari dilihat itu ya terkesan sporty, gagah, tapi tidak meninggalkan kesan luxury-nya. Kita masuk. Di sini apa? Smart entry, radio kunci. Nah, iki Twitter. Jadi ini bukan mata ya. Bukan pula apa ya ora. Nah, ini untuk pengaturan untuk apa? Kalau iki spion, iki retract-nya.
Iya, ini untuk ini semua sisi automatic ya, untuk pengaturan kaca jendelanya ya. Jadi nggak hanya di depan sebelah kanan, ini semua. Gitu, speakernya gede nih, sama ini itu. Wah, kayak model bodong. Ini lampu nih. Untuk pengaturannya tetap sama, elektrik. Asik, cekat-cekat, ini nggak medun dewe. Oke, cakep. Pengaturannya masih sama, ini leather seat. Jadi rasa di cover job meneh. Ini engine start, smart start, engine start stop. Tinggal pencet di sini. Ono pejetan ini security parkir. Ini untuk buka bensin, ini untuk kap depan. Otomatis matic ya kalau yang TRD ya. Dua pedal cukup. Kita masuk. Waduh. Nah, untuk tampilannya sih sama. Ada pedal shift-nya juga. Gini iki. Oke. Ketok ora to? Ketok ya. Seperti ini. Sini untuk transmisi automatic-nya. Iki untuk eco mode, power mode masih sama. Di sini ada tempat untuk penyimpanan. Seperti yang tak kandani, iso nggo nyimpen iwak ning kurang gawean. Ini untuk head unitnya, untuk penampakan, untuk pengaturan AC-nya juga sudah pastilah wes digital. Kurang lebih ngene iki sih. Iku untuk leveling. Yes, ngene iki sih. Di sini ada untuk apa jenenge ngecas HP yang support WiFi wireless ding wireless untuk support charger. Jadi nggak semua HP bisa ya. Iki iso ngecas iki mobil iki. Dan untuk ini audionya ada tambahan sih. Jadi nak arep ngecek saldo kartu tol iso. Neng menggo ngecek saldo ya, nggak bukan untuk apa nambah saldo, enak wae. Gitu aja, ini untuk lampunya. Seperti ini di atas. Sik, tak fokus ke sik. Oke, cakep. Oke. Asik. Yes, gitu. Sini juga ada. Oke, langsung nyala sendiri. Hai. Hai. Gitu, yuk kita lihat ke baris kedua. Ini juga seat leather seat ya. Wes, kita lihat ke baris kedua. Ceklek, 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 ceklek. Kita naik. Ada pijakannya, tapi biasanya jarang sih langsung munggah ngene iki. Ini di ini masih sama dengan yang sebelumnya. Juga di sini ada rear seat entertain membantu ya sing penumpang buri untuk dari sisi entertainment. Ini untuk kisi-kisi AC. Wes ngene iki sih. Baris kedua. Pemenah ya baris kedua. Oh iya baris kedua. Ini juga apa jenenge? Leather seat ya. Speakernya nangkene ono. Kurang lebih sih seperti itu sih. Apa meneh? Wes ya, kita lihat ke bagian belakang ya. Nah, ini kecuali yang tipe G sebenarnya sudah ada kick sensornya. Nang kene berarti kick sensornya ngene sikile. Tapi kondisi harus terkunci semua ya, karena tadi udah dibuka, nggak usah nyoba. Ini untuk melipatnya masih sama ke samping nyamping ya, berarti ya mengangkang. Masih ke samping dari posisi belakang terlipat. Jadi kalau misalnya bosku arep ngebit itu iso.
ini cukup untuk 10 pit. Pit dolanan, pit cilik tapi. Segitu aja bosku. Ada yang bisa dibantu lagi? Ditutup ya. Nah, ini otomatis untuk nutupnya. Bukan sulap, bukan sihir. Sudah, gitu aja. Kurang lebih penampakan visual dari New Fortuner TRD 2020 yang terbaru. Kalau misalnya mau lihat langsung bisa di Nasmu Kumlati selama ada stok unitnya. Selama ada stok unit display maksudnya. Jadi buruan wae lah. Buruan kesini cari Mas Deni aja sing liyane engko ndak ora kenal sakake bosku-bosku nak ora kenal. Nak ora aku kan mesti kenal lah Deni yo. Gitu aja. Semoga membantu bosku-bosku semua. Selamat siang.